Ih, kasihan nih. Ih deh. Ini Satya mau misalnya aku begini. Legalitas formal mereka berada di luar izin dari pihak keamanan. Nah, penyampaian kepada saya bahwa mereka mendapatkan ada surat pemberitahuan kepada Polsek Abeli dan Polsek Abeli justru mengamankan kegiatan itu. Dan itu ada Satpol PP menurut mereka dan ada juga pihak dari pihak keamanan. Sehingga saya kemudian menyampaikan saat yang saya minta bahwa materi terkait dengan kegiatan ini adalah materi yang membuat adik-adikmu ini cepat selesai dalam proses bermahasiswa. Dan saya tidak izinkan untuk adanya pemateri-pemateri dari luar yang mengganggu keamanan dan ketertiban mereka dalam proses izin. Itu arahan saya. Saya kira kalau soal sanksi, ini kita akan koordinasikan dengan pihak fakultas. Karena pada akhirnya tingkatan kesalahan itu harus dilihat dulu. Setelah itu kemudian mungkin ada teguran, prosesnya tidak sampai kemana itu nanti kita akan putuskan secara bersama-sama. Ya, jurusan hanya akan memberi input kepada fakultas seperti apa proses kegiatan ini dan tingkat kesalahan apa yang dilakukan oleh penanam mahasiswa kami di jurusan. Kegiatan yang semata-mata bukan berfungsi dari adik-adik dari kami, tapi kegiatan itu adalah kegiatan yang bisa membentuk karakter dan mental adik-adik. Nah, untuk itu, saya mohon maaf yang sudah diberikan kepada pihak publik yang sudah menonton dan video viral yang terjadi. Saya nama Bunda Marsyadi selaku Ketua Angkatan 020. Saya menegaskan bahwa video yang beredar itu 1 menit 48 detik tersebut itu adalah bukan penganiayaan, tetapi itu adalah pembentukan karakter dan pembentukan mental. Yang dilakukan senior itu adalah pembentukan mentalnya kita dan pembentukan karakter. Dan saya sebelumnya terima kasih kepada kakanda saya yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Karena dengan kegiatan tersebut kami bisa membentuk kami terbentuk mental kami dan karakter kami sebagai jadi mahasiswa.